Ikatan Jurnalis Revisi Pengurus Daerah Jawa Barat menggelar rapat kerja menjelang uji kompetensi tingkat Jabar di salah satu hotel di Kabupaten Badung. Acara tersebut pemirsa digelar untuk menghadirkan jurnalis televisi yang kompeten. Jelang kegiatan uji kompetensi jurnalis IJTI, Pengurus Daerah Jawa Barat menggelar acara rapat kerja di salah satu hotel di Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh 10 dari masing-masing koordinator daerah di Jawa Barat. Acara tersebut digelar bertujuan untuk menghadirkan jurnalis yang handal dan berkompeten dalam meliput setiap berita yang dimuat. Selain itu, dalam rapat kerja pun membahas mengenai advokasi hukum kekerasan terhadap jurnalis. Menurut Kabid Organisasi IJTI Pusat, seluruh wartawan yang berada di lapangan harus mematuhi seluruh kode etik dan undang-undang pers yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan seluruh pemberitaan yang dimuat akan berdampak langsung kepada masyarakat luas. Jadi saya sampaikan tentang bagaimana teman-teman pentingnya melaksanakan tugas jurnalistik dengan memperhatikan aturan main yang ada, yaitu P3SPS, kode etik jurnalistik, dan tentunya dengan memperhatikan juga undang-undang pers, karena ketiga aturan itu adalah untuk supaya kita menyelamatkan bukan hanya jurnalisnya, tapi yang penting publik. Publik akan mendapatkan informasi, berita yang berkualitas, yang penting dan perlu untuk mereka ketahui. Jadi untuk berita-berita sampah yang memang nggak penting dan itu nggak usah tayang. Dan cara-cara untuk mendapatkan informasi yang baik juga bisa dilakukan dengan beradab, dengan sesuai dengan aturan main. Diharapkan setelah digelarnya rapat kerja, para jurnalis dapat bekerja lebih profesional dan lebih baik lagi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.